inilah tampang-tampang fansnya Madrid sekarang nih. Full senyum. Pertandingan tadi malam nih kawan-kawan. Enggak, tadi ya. Cuman agak subuhan gitu. 5-3 skornya. Comeback dia, detik-detik terakhir comeback. Kirain mau kalah gitu ya lawan ATM tadi malam. Ternyata Carpajal nyetak menit 83 atau 82 tuh. Buset. Apa Carpajal juga dapat assist kalau nggak salah, dan juga dia kayaknya man of the match juga, ya kan, di pertandingan tadi tuh. Kok bisa kayak gitu kawan-kawan ya? Kok bisa anjrit, kenapa ya MU nggak kayak gitu mainnya ya? Padahal sama-sama bisa main bola kan ya. Main Madrid bisa main bola, main MU juga bisa. Kenapa kokiannya kok begini gitu ya, Pak? Udah gitu gol si ini keren juga lagi. Brahim Diaz lari, dia duel dia sama kiper ATM, duel sama Oblak dia, anjir kalah Oblak cok. Sumpah, padahal udah lumayan ketinggalan berapa meter kan dari Oblak gitu, tapi disalip sama dia tuh cok, anjir keren kali nih. Brahim Diaz mau ke MU gak? Kita ngomong-ngomong MU nih kawan-kawan, kita mau main FC Mobile Kiwir, oke? Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi di FC Mobile Kiwir bersama saya, host paling gak ditunggu di konten dan juga pastinya kita akan melihat pertandingan Barca kalah lawan Osasuna. Oke, ini tanggal 11 ya, tepatnya Kamis nih kawan-kawan, dan Kamis ada updatean. Itu inti dari konten kita kali ini ya. Konten. Tapi ini di belakang aku kemarin tuh udah siap-siap mau nobar Indonesia Iran, ternyata tidak di live streamingin kawan-kawan friendly match-nya. Cuman nanti ada tanggal berapa gitu, ada pertandingan Piala Asia kalau nggak salah ya. Nanti kita akan reaction ya, moncor reaction lagi. Tapi yang jelas ini dia team of the year buat kalian yang udah voting ya. Karena voting dari kalian tuh penentuan Totti untuk di FIFA Mobile-nya. Jadi jangan lupa voting Bang Dodo. Ini apa nih? Oh, ada Ivan National Valor namanya. Oke, kita akan lihat pemain-pemainnya siapa aja karena aku baru buka nih hari ini. Baru buka, kita lihat bro. Ada Pat Fofana, mantap. Mari kita langsung aja mengecek ya, mengecek event kali ini. Ada event, ternyata dia di event ini. Kalau eventnya di sini berarti itu tandanya side event ya, event sampingan doang nih gon-gon, bukan event utama nih. Dan kalau yang ini apa, udah kebuka lagi yang baru, mana ya ini, kenapa kok kayak gini terus ya? Apa nggak ada tambahan gitu, apa beranda khusus? Apa nggak ada tambahan lagi ya? Cuman udah nyampe mentok di situ doang. Salah. Oke, ini ada tambahan ini. Kebawahnya udah terbuka semua ya. Ada Bass, ada Moore, ada Petit, ada Peter Crouch. Gokil nih. Dulu nih. Dia tinggi, dia ngotak kawan-kawan. 201 loh. Berapa ini dia? Atribut dia lompatan 82 mas. Lompatan. Sundulannya 100. Jadi bocil crossing main pakai ini. Lompatan 82. Nggak jelek-jelek kali kawan-kawan. Finishingnya masih oke lah, menembaknya 91. Rata-rata 95 juga ada dia tuh. Tuh giringan bola 80. Kelincahan dia kurang kawan-kawan ya, 74 ya. Jadi agak-agak berat sikit mungkin. Cuman untuk bola atas kurasa dia menang nih. Tinggi udah 201 gini, ditambah dia sundulan 100, lompatan 82. Hah, mantap lah. Trade-nya apa? Penyundul kuat pula lagi. Dikasih penyundul kuat loh. Dan attack-nya itu kerja serangan dia tuh sedang kawan-kawan ya. Terus kerja apa ya? Def dia itu sedang juga, jadi sedang-sedang dia nih. Tapi dia penyundul kuat loh. Udahlah. Peter Crouch. Emang gunanya Peter Crouch ini buat, bukan buat gocek-gocek, buat sundul-sundul sama buat tendangan poli-poli kan. Ada Moore, ada Bass. Wah, gila. Saingannya Messi nih. Keterampilan. Mantap, tapi nggak ada duit ini. Woi, anjir. Udah ada yang jual aja sampai 80. 182 orang loh yang jual. Gokil, ada bono nih. Apa yang Arab Saudi sekarang ini, Arab Saudi banyak ya pemain-pemainnya sekarang ke FC Mobile ini ya. Kayak bono. Ini bagus nih. Kipernya tinggi soalnya 195 kawan-kawan. Wah, mantap ini. Sumpah mantap. Refleks ya dia. Lempar, oh lempar jauh dia. Kelincahan, tendangan. Oke lah, butuh
Kalian kalau cari kiper si Bono nih oke nih. Martinez, Marquin Hoss, Gondogan dan lain-lain. Kalau Seymour nih kurang kepake kawan-kawan. Apa ya, nggak terlalu tinggi-tinggi kali deh Seymour ini. Mungkin kalau buat ningkatin overall kayaknya ini ya. Ya mungkin ya kepake lah. Tuh, 35 juta ya. Padahal overall dia 94 loh. Harganya murah. Petit, nah ini. Tuh, Petit selalu nih ciri khas CDM selalu 5/3 ya. Dibalingkan kakinya. Kalau enggak 3/5, 5/3. Kerja apa ya? Serangan dia tinggi loh. Dev dia tinggi juga. Harusnya kan depthnya rendah kan? Maksudnya depthnya tinggi, serangan dia rendah mungkin. Oke. Not bad. Mengumpan dia bagus-bagus semua. Umpan pendek. Loh, umpan jauh lah harusnya. Kenapa umpan pendek nih? Nah, udahlah. Oke lah. Ada Kim Min-jae juga. Kim Min-jae. 190. Trade dia penyundul kuat ya. 87 sundulan lompatan 91 menembak. Oke, Min-jae. Oke, dah segitu aja untuk yang ini ya. Kita lihat sekarang ke bagian utamanya, ada yang baru enggak? Enggak ada ya. Ke bagian nasional, keberanian nasional ini. Mari kita lihat apakah di sini ada Vinicius langsung ya. Ada Vinicius. Ada jalur. Oke, dapetin yang kayak gini, selesaikan. Oke, kerja Rodi lagi ya. Tapi nggak apa-apa sih gon-gon ya. Apalah agak no lap sedikit nih di FC Mobile asal dapat main gitu. Oke, ini apa? Kunjungi pertukaran. Squad Liga. Ini apa nih? Oke, oh nih pakai token-token gitu ya. Oke, ini pakai koin. Mari tim A. Oh, ini baru tim A. Oh, ada. Ada star pass-nya juga. Berapa harga star pass-nya nih? Rian, kawan-kawan. Ada Ken di sini. Ada Ken. Ada Dudek juga. Ada Rian ya terakhir ya. Nggak tahu ya, kalian kepake apa enggak menurut kalian nih si Rian ini ya. Nggak tahu ya, ini worth it apa enggak buat orang-orang ini. Tapi kurasa ini mereka yang mereka incer ya, paling Mascherano-nya ini bukan ketip. Cuman ya kalau ada per si Rian ini juga bisa dijual ya. Harganya tuh lumayan juga tuh kawan-kawan, 32 juta. Kalau kalian bisa langsung ini ya. Level 30 nih. Paling ngincarnya si Ken mungkin. Ken malah mungkin Ken-nya lebih mahal ketimbang si Rian ini. Lihat ya. 3 berapa dia tadi? Enggak, Cok. Lebih murah anjrit. Lebih murah loh si Ken-nya. Tai. Oke, tidak bisa diremehkan nih si Rian ini. Mohon maaf Rian ya. Tidak aku remehkan, nyata kamu kiper ter the best ya. Kita lagi dapat Ballon d'Or. Oke, udah. Harga star pass-nya dulu nih. Bentar, berapa? Bentar, kawan-kawan ya. Kalau kayak gitu ya, 159.000 harganya. Ya, nanti ya. Keberanian nasional, siap. Nanti aku beli. Ini gratis nih, kawan-kawan. Ini gratis, jadi tinggal dimainin aja. Dapat poin-poin begini. Oke. Terus dimainin ini, nanti dapat poin nasional. Dimainin juga poin nasional. Terus klaim yang ini, kunjungi pertukaran. Maksudnya gimana sih? Oke, coba ya. Aku maksudnya gimana nih keberaniannya? Dapat apa? Oke. Jadi kita, sehari kita harus tukerin ini ya selama 12 jam nih, ngon-ngon. Jadi mungkin sehari bisa dapat 2 kali. Kita tukerin sekarang. Nanti pagi juga bisa lagi. Pokoknya di reset setiap 12 jam ya. Ini squad 8987. Squad nasional liga. Siapa? Oh anjir, oke, bentar ya.
Bentar kita tengok ke galeri aja ya untuk keseluruhannya. Oke, tengok di galeri aja. Bentar klaim dulu sebelum ngarah ke sana. Klaim dulu apa yang bisa diklaim-klaim gratis, kita klaim dulu. Nah ini, wih. Ada di Didier Drogba, dah lah putus ini. Kalau ada dia nih kawan-kawan striker pasti ngarah ke si Drogba semua nih. Aduh anjir. Trade dia penyundul kuat. Pengambilan posisi tembakan jauh. Wah, udahlah, fix. Drogba nih kalau udah kayak gitu lihat, fisik dia tuh 100 lagi. Agresi, lompatan 90-99. Majang ini. Mantap nih kawan-kawan. Kayaknya nggak pernah ada kartu Didier Drogba yang gagal gitu ya. Selalu berhasil. Bagus. Ini ada Nakata. Loh, Nakata ini biasanya di Nexon ini. Sekarang di FC Mobile ya. Nexon aku pernah lihat. Oke, dia di camp ini. Harga 42 juta. Didier Drogba berapa harganya? 143 juta ya. Langsung harganya. Oh, ada Taremi juga. Welcome back Taremi, kiper sejuta umat waktu di FIFA Mobile. Muka Taremi emang gini ya? Kok rada beda ya sama muka aslinya? Sama gak sih? Kok rada beda ini? Oke, 10 juta ya Taremi ya. Si Son juga ada di sini. Weh! Welcome back Tokoi Kambi. Dah lah, 1M ini harga nih. Gue tengokin kalian ya, 1M nih harga dia nih. Oh, 3 juta. Dulu yang pada request, bang, Tokoi Kambi beli nih. Harga 3.900. Tuh, Tokoi Kambi. Buat orang yang gak tahu nih, ngon-ngon ya, kenapa nih aku maksudnya se-excited itu dengan Tokoi Kambi dulu waktu di FIFA Mobile. Itu harga dia gak ngotak anjir, tak kenapa, tak ngebug, tak gimana. Pokoknya harganya malah melebihi pemain dengan overall yang tertinggi lah pokoknya. Padahal overall dia rendah gitu. Harganya bisa sampai 2M, 1M, 700 juta Tokoi Kambi nih. Oh ini normal ya. Ada Mane juga nih kawan-kawan. Ada Mane. Wah. Will Al Nasir jilid 10 nih kayaknya nih. Ini ada si Rian juga di sini. Rian ada. Ada Mo Salah. Mo Salah striker ya. Mo Salah striker sih agak-agak gimana ya. Ya aslinya kan dia pendek juga. Terus juga dia pendek kan ya. Striker. Entahlah kalau ada pinning shoot mungkin ya. Kayak dulu gitu. Jadi striker-striker pendek masih bisa OP lah. Ini butuh yang tinggi. Tapi ya banyak juga yang mau pingin ya. 161 orang. Karena kan baru awal-awal gitu. Elway ada sini, Sison. Nah mukanya oke nih. Agak-agak mirip Elway. Pace dia ya. Oke lah. Oh, pengiring bola cepat juga. Oke, okay, LW 5/5 lagi seasonnya. Good lah. Mantap, season the best. Oke okay. Mahrez. Oke okay, Mahreznya. Mantap-mantap aja lah buat crossing ini mah. Karena RM juga kan ya. Udah gak ada ya. Bersama jasa Lele. Ada loh pemain India, ada loh pemain Indonesia mana gitu ya kawan-kawan ya. Gak ada ya. Kenapa ya FC Mobile ini kok sulit banget ngasih pemain Indonesia ya. Semoga ada cepet gitu. Kan seru ya kalau misalkan ada pemain-pemain Indonesia kan ya. Oke ini kita kunjungi toko dulu nih. Apa nih tokonya? Oh kesini. Disuruh pay to win kita. Sebagai free to play sejati, jangan yang klik-klik yang kayak gini. Nanti kilap nanti. Bahaya. Tuh. Paket ultra keberanian. Tuh. Kilap yang kayak gini-gini kawan-kawan. Tuh.
kayak gini nih. Yang kayak gini nih bahaya gitu loh. Aduh. Masuk sekali deh, bagai free to play sejati, jangan yang klik-klik. Bagai free to play sejati, jangan yang klik-klik yang kayak gini nanti. Ini bukan karena aku mau ya, bukan ya. Maksudnya kayak, kan kita diarahkan ke kunjungi toko tadi itu ya. Jadi mumpung lagi ada nih game, ya 15 ribu aja, sengaja aku gak isi banyak-banyak gitu. Jadi kita coba klik ya, kita coba ya, kita habisin gamenya. Yaudah, kita coba sekali nih, apakah pakai ultra keberanian ini bisa menghasilkan pemain. Coba kita lihat. Bismillah. Oke. Okay. Icon, tolong. Woi, Son. Wuh, Kim In-jae. Kim In-jae. Wow. Wow. 1 juta. Oke, okay. Dapat Carpajal juga. Ya lumayan lah ini. Walaupun enggak season ya dapatnya ya. Dapatnya Kim In-jae gitu, kawan-kawan. Kayaknya beruntung sih ini. Kayaknya bau-bau Drogba ini mah. Piling-piling bau-bau Drogba gak sih? Waduh anjir, minus cok. Minus 1 loh. Kambing. Minus loh ini. Oke, piling-piling dapat lagi nih. Piling-piling nih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Tolonglah. Eh, ini bukan mau pay to win, tapi mau nyoba aja kunjungi toko tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Paket ultra nasional. Cepetlah, tolong. Oke, okay, wall out lagi. Aduh. Modric. CB. Citi, siapa nih anjir? Derek kah? Givardiol. Tapi kenapa kok busuk ya kawan-kawan ya? Eh. Dapat masker Hano aku. Lumayan lah ya, beruntung aku ya. Dapat masker Hano tapi. Ya, oke. Okay. Ya, nggak jelek-jelek kali, tapi oke lah. Bentar, sekali lagi bisa nih kayak ini. Pakai ini. FC ya, FC point sekali lagi. Ini udah yang terakhir. Nggak mungkin lagi dong aku top up, nggak mungkin. Ya kan? Sebagai free to play sejati kita memanfaatkan keadaan. Kita teori apa nih ya? Teori semoga Erik Ten Hag beli Brahim Diaz supaya bisa ke MU. Yuk. Oke. Hop, Inggris, RB, wah situ, Trippier, kambing Trippiernya 85, anjir, ai, Trippier 85, oh, hoki, gimana gitu ya kawan-kawan ya, aduh kambing, agak nyesel aku buka ini loh. Gak scan ini. Dapat ini tadi. Maskerano dapat 1. Maskeranonya buat tingkatin yang mana bagus ya? Buat tingkatin Dembele kali ya. Oke, Maskerano. Tadi kita dapat siapa namanya? Kim In-jae ya? Mana Kim In-jae? 89 tadi. Nah, ini dia nih. Kim In-jae. Nah, ini. Kim In-jae. Harganya, tapi ada yang minta kawan-kawan. Ada yang minta, si Kim In-jae ini. Ya bagus-bagus aja sih, cuman overall dia 89 ya. Oh, apa kita investasiin gini kali ya? Bentar, coba. Gini ya. Si Kim In-jae-nya harga berapa nih? Mana Kim In-jae tadi? Nah, ini kita coba. Oh, 1, oke. Okay. 3 juta. Oke, 5 juta. Apakah mending kita ini kan ya tingkatin gitu ya. Nah, coba ya aku tingkatin aja kali ya. Oke, pemain. Kim In-jae aku tingkatin terus jual gitu. Iya kan? Mana dia? Kim In-jae mana? Kim In-jae. Hilang dah. Dah, hilang. Oke, ini dia. Naikkan Kim In-jae-nya. Nah, ini. Oke. Kita naikkan sampai berapa kali gitu ya. Pokoknya yang pas dijual mahal ya. Oke, naik 1. Udah. Lagi. Oke. Lagi. Oh, naik terus ya. Gampang naikin ya kawan-kawan. Kok gampang gitu? Orang kok pakai teori-teori gitu loh. Gampang ternyata naikin ya. Naikkan terus. Oh, enggak loh. Wah, susah loh. Wah, iya nih.
Wah, betulan ini. Oke, naik. Gampang ya, gampang. Gampang apa dibilang-bilang susah lu? Gampang begini naik ya. Udah ungu nih. Oke, kita merahkan ya. Oh, ada persentasenya 20% di situ. Oh, anjir. Cok, bentar dulu dijual aja lah. Dijual lah. Ada persentasenya dia. Mana dia? Ah. Oke, ini aja ya. 5 juta aja ya. Ah, 5.550 aja. 5.550. Tuh udah. Mana dia? Udah. Oke. Oke dah. Yuk, let's go. Nah, aku mau tanya ke kalian nih kawan-kawan ya. Aku mau tanya ke kalian apakah nih yang mana dia tadi ya? Yang utamanya ini. Apakah menurut kalian ini pas yang si Rian ini itu worth it apa enggak untuk kita beli ini kawan-kawan? Aku mau tanya kalian di kolom komentar bawah. Kalau worth it tolong kalian jelaskan di kolom komentar bawah. Kalau seandainya worth it, kalau enggak ya aku kayaknya nge-skip gitu pas yang ini. Hemat ya untuk ya kita sebagai free to play sejati mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan di jangka ke depan gitu loh. Ya, jadi apakah worth it atau enggak ya tergantung kalian. Jadi kalau worth it aku beli, kalau enggak ya enggak aku beli, aku skip. Paling aku dapetin yang bawah-bawahnya aja begitu ya. Oke. Seperti itu karena harganya ya lumayan nih kawan-kawan, 159.000 gitu loh. Enggak kayak pas-pas yang dulu 79.000 doang gitu. Sekarang 159.000, tolonglah. Tolong. Jadi ya mungkin cukup sampai di sini aja untuk konten kita kali ini. Terima kasih sekali lagi buat kalian semuanya yang udah pada nonton video kita. Ya kan? Jadi ya, jangan lupa buat kalian-kalian yang punya saran gitu aja untuk kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa, selamat menikmati.